这个宣墨花儿，哎，这个这个水花儿。啊，对，我给呀，水。OK。哎。哎，好啊。Yeah. Okay. 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 Coba coba. Gimana tadi? Kalau kamu mau minta tolong teman kamu nih untuk kamu mau minta tolong teman kamu untuk ngajarin kamu matematika, yang gimana toh? Pakai apa ya? Can you teach me? 你会教我数学吗？对，你，tapi lebih tepatnya jangan pakai 会，pakai 能atau 可以juga boleh. Okay. 你可以教我吗？Nama saya Giovanni Catalina, biasa dipanggil Gio. Saya adalah peranakan Tionghoa, tepatnya saya adalah keturunan generasi ketiga. Saat ini saya kuliah di Hangzhou, Tiongkok. Sebelum saya kembali melanjutkan kuliah di Hangzhou, saya ingin sekali menemukan kembali tradisi dan budaya Tionghoa di sekitar saya. Nenekku adalah generasi pertama di keluargaku yang datang ke Indonesia. Beliau berasal dari kota Xiamen, Provinsi Fujian, Tiongkok. Perjalanan nenekku ke Indonesia tidaklah mudah. Banyak sekali musibah yang terjadi selama perjalanan, baik di tengah laut maupun di darat. Dan pada akhirnya menjadikan nenekku satu-satunya yang berhasil membangun keluarga di Indonesia. Kawasan Surya Kencana dulunya sangat terkenal sebagai pecinan, alias area tempat tinggal masyarakat etnis Tionghoa di kota Bogor. Memang tidak begitu asing bagi saya dan keluarga, karena kami sering sekali menikmati kuliner di sini. Ini lagi ngelipat apa ya, Pak? Saya boleh? Saya, silakan, silakan. Saya sedang membuat uang-uangan untuk para dewa. Kebetulan kan ini dalam rangka menyambut Sincia atau perayaan tahun baru Imlek, biasanya kami melakukan persembahyangan pada para dewa yang kami hormati. Nah, kami sedang melipat uang-uangan untuk para dewa yang sedianya akan kami kirimkan kepada beliau-beliau di langit. Oh. Begitu. Jadi nanti ketika sembahyang dikirimkan dengan cara biasanya? Ini biasanya dibakar. Dibakar sebagai simbol kita mentransfer. Persembahan kita kepada para dewata di langit. Ini saya juga tertarik banget nih sama foto-foto yang ada di sini. Kayaknya fotonya udah lama banget. Jadi apakah bangunan-bangunan ini masih ada dan terawat sampai sekarang? Wihara Danagun atau Kelenteng Hoktekbio masih berdiri, meskipun ada kekurangan di sana-sini. Namun banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah Tionghoa yang sudah punah. Oh, yang di sekitar sini? Betul sekali. Tapi tidak terawat? Tapi ada sebagian kecil yang masih kita pertahankan, masih kita dorong untuk dijaga oleh pemiliknya, meskipun memang tidak mudah. Begitu. Kira-kira boleh kita lihat langsung ayo, ke depan? Kita ayo. Sama-sama telusuri. Oh, oke, yuk. Surya Kencana memang kaya dengan sejarah. Hal ini sudah melegenda di tengah masyarakat. Saya masih mencoba membayangkan bagaimana masyarakat Tionghoa menjadi penggerak ekonomi dan bagaimana hiruk-pikuk pusat perniagaan ini di masa lampau melalui jejak sejarah yang masih berdiri hingga saat ini. Thank you.
Surya Kencana memang sudah tak seklasik dulu. Hampir semuanya terkikis oleh kemajuan zaman. Hanya sedikit sekali bangunan bernuansa oriental yang masih tersisa. Bangunan-bangunan inilah yang masih menjadi bukti masyurnya pecinan kota Bogor pada masa itu. Jadi, apa sih Pak asal mula nama Surya Kencana ini? Oh, Surya Kencana ya? Iya. Surya Kencana itu nama yang memang dibuat atau dipopulerkan pada zaman Orde Baru. Sedangkan, kalau nama asli dari kawasan ini, pada saat zaman Belanda dulu namanya Handelstraat. Handelstraat. Betul. Kemudian pada saat zaman Orde Lama berganti menjadi Jalan Perniagaan. Jalan Perniagaan. Begitu. Karena betul. Banyak yang berdagang. Banyak gitu, perniaga, berdagang. Jadi memang kawasan ini dahulu konon adalah sebuah tempat yang kata leluhur dahulu adalah tempat di mana Kerajaan Pajajaran itu berada. Oh. Begitu. Jadi itu yang membuat kita lebih tertarik untuk menelusuri dari mana asalnya orang-orang Tionghoa ini. Oke. Begitu. Jadi ada yang mana sih Pak yang masih ada tanda-tanda peradaban Tionghoa di sini, bangunannya tuh yang mana sih Pak? Memang sudah tidak banyak. Tapi nah di depan kita ini kita akan bertemu dengan satu peninggalan arsitektur rumah tokoh Tionghoa yang unik. Oh, yang itu. Jadi di bagian apanya nih Pak yang bisa kita lihat? Rumah Tionghoa lama yang memang dibangun oleh para leluhur masyarakat Tionghoa di sini, umumnya awalnya itu bergaya Tiongkok Selatan. Jadi memang gaya arsitektur yang ditampilkan itu seperti buku yang dibuka. Oh. Seperti itu. Jadi beratap pelana yang berulang ke belakang. Jadi kamu bisa perhatikan namanya Lawang Surya Kencana. Pintu masuk dari Surya Kencana. Oh, gitu. Kemudian kamu bisa lihat itu ada nama Kampung Tengah. Apa sih Kampung Tengah itu? Kampung Tengah adalah istilah kawasan ini di tahun 1700-an. Pada saat Istana Bogor mulai operasionalnya di tahun 1750, kawasan ini namanya Kampung Tengah. Oh, betul. Betul. Berarti selanjutnya ada Buitenzorg dan Buitenzorg. Dayeuhbogor. Buitenzorg itu adalah sebutan kota Bogor masa kolonial dulu. Artinya adalah kota yang sudah indah dan sudah rapi, sudah cantik dari sononya. Nama latinnya adalah Sansochi. Jadi kota ini sangat-sangat indah sehingga membuat Belanda jatuh cinta dan juga memindahkan ibu kota ke Buitenzorg. Nomor satu yang kami utamakan adalah akulturasi antara Tionghoa Bogor dengan masyarakat Sunda. Sehingga biasanya yang menjaga gerbang itu sebetul seperti kata kamu adalah sepasang singa. Ini kami harus menghormati karuhun kami. Untuk itu kita munculkan sosok Maung. Ada Maung Hideung, ada Maung Bodas, ada macan hitam, ada macan putih. Semuanya berpadu hitam putih menjadi yin dan yang. Jadi sebenarnya kembali lagi juga ya. Betul. Tradisi Chinese, betul. Tradisi Tionghoa itu. Betul, betul. Kita lanjut lagi Pak. Kita lanjut jalan lagi. Saya lihat ini beda ya dari konstruksi biasanya. Betul, yuk. Ini adalah struktur tembok zaman dulu nih. Zaman Belanda seperti ini. Mereka menggunakan batu-batu kali, direkatkan dengan campuran kapur dan pasir. Seperti ini. Jadi zaman dulu belum dikenal tuh yang namanya beton bertulang, belum ada. Makanya kalau kamu perhatikan tembok-tembok zaman dulu tebal-tebal sekali. Karena bahannya satu dari batu kali, kedua dia harus mempertimbangkan kekuatan struktur yang ada saat itu, sehingga cukup kuat lah kalau digoyang sedikit gempa,
Tapi di sisi lain membuat ruangan di dalam rumah ini menjadi sangat-sangat adem. Oh. Begitu. Kini, kawasan Surya Kencana lebih dikenal sebagai kawasan wisata kuliner yang memanjakan perut dengan beragam kulinernya. Salah satunya adalah lumpia basah ini. Wah, tak terasa. Sudah lebih dari 3 jam saya dan Pak Mardi menjelajahi kawasan Surya Kencana. Kami pun kembali ke resto. Dan saya diajak untuk ikut memasak hidangan yang biasanya dibuat ketika perayaan ini. Senang sekali rasanya bisa belajar memasak langsung dari ahlinya. Waduh, panas ya emang. Oke, harapannya setiap kita Imlek dengan makan puyong hai kita jadi banyak beruntung, makmur. Dengan kita makan capcay kita jadi berlimpah, dan makan mie kita harapan kita bisa panjang sehat selalu. Oke, mari kita harus coba. Okay. Silakan lady first. Waduh, mana dulu ya? Silakan. Itu baik. Kelenteng tertua di Kota Bogor adanya di tepi sebuah sungai. Sungai? Namanya Sungai Ciliwung. Oh. Nah, kelenteng ini berada di tengah-tengah sebuah delta yang disebut Pulau Gelis, tapi dahulu pada zaman Pajajaran itu disebut Parakan Baranang Sang Hyang. Parakan Baranang Sang Hyang. Nah, kamu pasti asing mendengarnya, karena saya juga demikian. Namun, berdasarkan penuturan dari para Inohong atau sesepuh Sunda, konon dikatakan bahwa tempat itulah tempat di mana dilaksanakan ritual-ritual khusus untuk menghormati Dewi Air. Jadi ada upacara marak lauk atau melepas ikan di satu sisi, tapi di sisi lain ditangkapi dengan tangan kosong oleh para pejabat dari Kerajaan Pajajaran. Uniknya, kelenteng ini masih ada sampai sekarang. Dan kamu harus mengunjunginya. Jadi kelentengnya namanya? Pankobio. Kawasan Surya Kencana merupakan ikon kerukunan dan keberagaman budaya di Kota Bogor yang saling melengkapi dalam bingkai keberagaman tanpa memandang suku, ras, agama, maupun golongan. Hari ini saya akan mengunjungi kelenteng tertua di Kota Bogor yang berada di sebuah delta di tengah Sungai Ciliwung. Kebetulan sekali, hari ini ada acara mandi rupang atau memandikan patung dewa di kelenteng tersebut. Saya merasa sangat-sangat beruntung. Selain mendapatkan cerita tentang Pulau Gelis dan kelenteng Panko, saya juga dapat menyaksikan prosesi acara mandi rupang secara langsung. Orang-orang Tionghoa itu dari dulu sudah bersinergi dengan orang-orang pribumi di tempat ini. Dan contohnya kelenteng ini. Nah, kelenteng ini mungkin kalau di kelenteng-kelenteng biasa, pada umumnya sama aja. Namun, kalau ketika masuk ke dalam kelenteng ini, di depan ini sudah ada dua payung. Payung itu melambangkan kesundaan. Tapi kalau di kelenteng lain mungkin hanya patung naga atau patung kilin. Tapi ini ada payung, dua payung, payung gelis, payung kasundaan yang melambangkan kita berbagai macam ragam. Ada dalam
satu naungan. Ya, naungan itu kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yaitu juga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika ada di dalam itu. Saya ditemani Pak Bram berkeliling di setiap sudut kelenteng. Beliau menjelaskan banyak hal, mulai dari sejarah hingga keberadaan situs megalitikum dan beberapa makam penyebar agama Islam di kelenteng ini. Sungguh sebuah karunia yang besar mendapatkan cerita dan melihat keberagaman di kelenteng ini. Ini ada apa, Al-Qur'an, ada piji, ada sajadah dan mukena. Ini peralatan yang bisa digunakan untuk beribadah sholat di tempat ini. Nah, itulah keragaman di tempat ini. Jadi walaupun berbeda-beda agama, tapi bisa tetap berkumpul bersama ya, di sini. Ya? Jadi pada intinya perbedaan ini jangan kita samakan. Perbedaan itu harus kita satukan. Bersatu dalam perbedaan itu akan terasa indah. Nah, bersatu di sini juga bukan berarti campur aduk ya. Ibarat air dengan minyak tidak mungkin bisa bercampur, namun bisa bersatu dalam wadah. Nah, itulah kehidupan kami di tempat ini. Dan kami inginkan juga di Indonesia ini kita benar-benar di dalam NKRI ini, perbedaan ini kita satukan. Adanya corona saat ini, apakah mengubah kebiasaan yang biasanya ada dari tahun-tahun sebelumnya atau masih sama? Nah, mungkin karena saat ini kita masih pandemi ya, masih harus menjaga jarak, harus menghindari kerumunan. Hari saat ini kita sesuaikan dengan protokol yang ada. Jadi kita saat ini juga agak berkurang, mungkin juga nanti cap gomenya juga mungkin tidak ada, hanya ritual-ritual biasa aja. Dan biasanya juga di tempat ini, di Pulau Gelis ini, kita malam Imleknya itu kita mengadakan jajanan gratis dan beberapa kuliner tradisional di tempat ini kita beli oleh pihak lenteng ini dan diganti dengan kupon dibagikan dengan ini. Mungkin karena ada sekarang adanya ada COVID ini, ya kita tidak ada untuk itu, karena itu mengundang kerumunan banyak sekali. Benar-benar. Mungkin itu. Tapi yang penting ritualnya, sembahyangnya mungkin masih ada, tapi kita batasi kita secara protokol. Gitu. Pulau Gelis merupakan sebuah delta yang berada di tengah Sungai Ciliwung, dengan luas lebih kurang 3,5 hektar dan berpenduduk hampir 2.500 jiwa. Kata Gelis lebih mencerminkan bagaimana keberagaman masyarakat di sini, yang berasal dari berbagai suku maupun agama, namun dapat hidup dengan rukun dan saling menghargai antar satu dengan yang lainnya. Miris lihat lenteng itu, ya saya kemudian karena sudah tua, tapi tidak ada, belum dijadikan cagar budaya, makanya saya dengan teman-teman menjadikan cagar budaya dan jadi Bapak dan kawan-kawan adalah orang yang mengusahakan supaya Pankobio ini menjadi cagar budaya. Ya, karena pada waktu itu diusahakan menjadi cagar budaya sudah ditolak pada tahun 2007 atau 2006 itu ditolak karena bangunannya sudah total dirubah. Jadi saya punya insentif bukan dilihat dari bangunan, tapi saya dari lihat apa yang ada di dalam bangunan itu. Karena saya sebagai warga di sini, jadi siapa lagi yang akan melestarikan peninggalan-peninggalan purbakala itu kalau bukan warganya sendiri. Jadi karena adanya kebanggaan sebagai warga Pulau Gelis ini, jadi tidak ada halangan lagi untuk melestarikan budaya walaupun budaya tersebut ada kaitannya dengan agama lainnya. Ya, sebenarnya kalau di dalam kita melestarikan satu sejarah atau selain budaya, jadi kita tidak bisa melihat agama. Tapi agama itu adalah keyakinan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kalau budaya itu juga istilahnya kita penting yang kita lakukan dalam kehidupan hari-hari. Yang penting tidak bersinggungan, tidak mengganggu tentang keagamaan kita. Di sini semuanya seakan bersatu, layaknya pelangi yang terdiri dari berbagai warna. Setiap warnanya memiliki makna tersendiri. Begitu juga dengan kehidupan manusia yang memiliki ceritanya masing-masing.